Ya, Bung. Ada pertanyaan di sini. Okay. Dalam situasi hari ini, zaman hari ini, kita mudah mendapat informasi, tapi rata-ratanya masih bingung. Jadi kebimbangan di sini, anak generasi akan datang. Bagaimana kita mahu mendidik ataupun membangun? Bagaimana, Bu? Suatu ujian kan bagi zaman ini untuk mendidik dan membangun anak generasi itu harus dilakukan dengan halus, dengan tanpa paksaan, dan mempunyai cara-cara atau kaedah apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Bagaimana caranya untuk kita mendidik dan membangun anak generasi kita yang akan datang itu? Disiplin untuk mendidik dan membangun anak generasi itu adalah jangan pernah mendidik anak generasi untuk menjadi seperti kita, tapi didiklah dia agar dia mampu berdaya hidup di zamannya kelak. Berarti di ketika kita mendidik anak generasi, kita harus melangkaui pandang apakah zaman yang akan dia hidupkan, agar kita dapat mempersiapkan dia untuk kita tinggalkan dia berjalan sendirian di zaman ini. Kita tidak dipertanggungjawabkan untuk mewarisi zaman kita kepada anak generasi, karena mereka akan hidup di zamannya dan zaman kita itu akan berlalu waktu itu. Apabila kita mewarisi zaman kita, itu akan membuatkan dia gagal hidup di zamannya. Sebab masih lagi cangkut di zaman. Sebab dia masih lagi duduk di zaman yang sudah hilang. Ketinggalan. Zaman yang sudah berlalu. Sedangkan waktu itu nanti dia hidup di zaman yang baru. Maka mendidik anak generasi itu bukan meninggalkan apa yang kita pegang di zaman kita. Mendidik anak generasi itu agar dia mampu berdaya hidup di zamannya. Itu yang harus kita fikir dan renungkan. Dan kebanyakan kita hari ini kan mendidik seseorang itu adalah menjadikan dia seperti kita. Itu adalah cara pendidikan yang salah. Cara pendidikan yang benar adalah mempersiapkan orang yang dididik agar dia berdaya saing di zamannya. Dalam sistem pendidikan itu harus ada disiplin itu. Tanpa disiplin itu, kita akan banyak menempuh kesulitan-kesulitan. Kan di kebanyakan orang hari ini juga sangat sulit untuk menerima keadaan di zaman ini. Dikarenakan apa? Karena kita diwariskan sesuatu yang di zaman yang sudah berlalu. Dan kita membawanya sehingga ke zaman ini, sehingga kita tak mempunyai daya saing untuk menghadapi zaman ini. Kebanyakan orang begitu. Dan kemudian ketika ada orang yang mampu berdaya saing di zaman ini, orang-orang yang masih hidup di zaman yang lalu itu akan bersifat bertentangan. Maka kesejahteraan dan keselamatan pun tidak tercapai dan tergugat di situ. Di situ persoalan yang harus direnung oleh orang-orang kita supaya kita mampu memahami apakah hakikat mendidik dan membangun anak generasi yang akan datang. Begitu. Ada sebuah sabda yang mengatakan tentang setiap generasi berhutang dengan generasi yang akan datang. Itu. Setiap generasi berhutang dengan generasi. Dengan generasi yang akan datang. Di situ kita melihat ada sebuah tanggungjawab sosial, tanggungjawab kemanusiaan yang ditekankan di dalam agama yang kebanyakan orang hari ini sudah meninggalkan atau melalaikan. Dari sisi
sabda yang satu itu, seharusnya kita mempunyai sebuah kesedaran yang dalam. Bagaimana untuk mendidik dan membangun anak generasi? Orang kita sudah terlalu meninggalkan tanggungjawab dikarenakan kesibukannya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan materi sendiri, materi sendiri. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh generasi sekarang adalah selain daripada memenuhi keperluan di zamannya, ia harus berpikir dan bergerak untuk menentukan generasinya yang akan datang itu dapat menjalani kehidupan yang layak. Orang-orang tua kita dulu telah pun mengorbankan bahkan darah dan nyawanya untuk memerdekakan tanah ini dari penjajah supaya kita dapat menikmati hidup di hari ini. Nah, persoalan apakah tanggungjawab kita di hari ini untuk diwariskan kepada anak generasi kita yang akan datang. Jadi hutangnya bagaimana harus diselesaikan, dilunaskan? Ada tiga hal yang harus diberi perhatian oleh generasi dewasa hari ini untuk memastikan pendidikan dan pembangunan anak generasi itu tercapai dengan baik. Yang pertama adalah tentang mengisi fitrah anak generasi itu dengan rasa cinta, kasih dan sayang itu. Yang kita lihat hari ini, persoalan cinta, kasih dan sayang itu sangat nipis dan terabai. Maka hal yang paling utama dalam mendidik dan membangun anak generasi itu adalah dengan menyemai rasa kasih dan sayang ke dalam hati anak generasi agar mereka dapat hidup sebagai manusiawi pada ketiga zamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mewariskan ilmu-ilmu yang benar kepada anak generasi. Ilmu-ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Bukan ilmu yang datang daripada pemikiran-pemikiran yang songsang, pemikiran-pemikiran yang bebas tanpa batas. Itu bukan. Jika hari ini kita menerapkan kebebasan yang tanpa batas, kita sudah boleh membayangkan apa yang akan terjadi kepada anak generasi kita yang akan datang. Kerana kebaikan generasi hari ini akan berkurang pada generasi yang akan datang. Makin berkurang. Makin berkurang. Maka kalau generasi hari ini kebaikannya dikalahkan oleh keburukannya, di satu sudut kita berpikir tentang apakah yang akan terjadi kepada anak generasi yang akan datang. Kita harus mewariskan cinta, kita harus mewariskan ilmu yang benar, dan yang ketiganya kita harus mewariskan kesejahteraan dan keselamatan bagi anak generasi itu. Justru kepentingan-kepentingan anak generasi itu harus didahulukan dalam kita berbuat sebuah keputusan di hari ini. Kita tidak boleh melalaikan kepentingan anak generasi kita yang akan datang hanya kerana untuk memenuhi kehendak dan keinginan kita hari ini. Setiap kehendak dan keinginan kita hari ini harus kita timbang dengan kepentingan anak generasi yang akan datang. Dan hawa nafsu itu kelak akan membawa kebinasaan pada dirinya, akan mematikan akalnya yang jernih, akan mematikan kemurnian hatinya. Maka itu akan mengakibatkan seseorang itu akan melakukan sesuatu dengan tanpa berpikir dan hanya memenuhi tuntutan hawa nafsu. Untuk menangani masalah itu, menyemai rasa cinta, kasih dan sayang ke dalam hati anak generasi itu adalah sebuah keutamaan. Ilmu itu adalah sebuah cahaya penyuluh
jalan bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Perjalanan kehidupan manusia itu seperti berjalan di tengah gelap gelita. Ia memerlukan sebuah cahaya lampu untuk menyuluh jalannya. Dan cahaya lampu itu adalah ilmu pengetahuan yang benar. Yang benar? Yang benar. Ilmu itu banyak. Pemikiran juga banyak. Yang harus diwariskan kepada anak generasi itu adalah ilmu yang benar. Maka untuk mewariskan ilmu yang benar, generasi hari ini harus menguasai ilmu yang benar itu. Paham. Bukan sekadar mewarisi pemikiran, sekadar mewarisi ideologi-ideologi daripada logik akalnya semata. Dia harus ilmu yang benar, ilmu yang dari Tuhan, ilmu yang dibawa oleh Rasul, dan ilmu yang dibawa oleh rasul kemanusiaan dan keadilan itu. Bukan ilmu yang datang daripada tuntutan hawa nafsu, ilmu yang datang daripada kelicikan akal fikir untuk mendapatkan, memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi. Bukan ilmu-ilmu yang sebegitu. Bagaimana mahu menimbang ilmu yang benar dan tidak benar tu? Itu harus kembali kepada yang awal tadi. Tiap-tiap hati manusia itu harus diisi dengan cinta kasih dan sayang. Hanya dengan cinta kasih dan sayang, manusia akan dapat mengutamakan yang lain melebihi daripada kepentingan dirinya pribadi. Sekiranya di dalam hati manusia itu hilang rasa cinta kasih dan sayang, dia hanya sibuk memikirkan kepentingannya, hanya sibuk mencapai keinginannya, sehingga tidak mempedulikan yang di sekeliling. Nah, di ketika itu, walaupun ilmu yang benar itu ada pada diri orang itu, maka dia akan menunggang ilmu itu untuk tujuan itu. Untuk tujuan pribadi. Maka ilmu yang benar itu apabila diletakkan di dalam dada yang salah, maka salah. Ia akan berjalan ke arah yang salah dan diwariskan yang salah. Maka akan diwariskan dengan yang salah. Dan dikarenakan itulah kewajiban menyemai rasa cinta kasih dan sayang itu adalah keutamaan daripada segala keutamaan di situ. Setelah tumbuhnya pohon-pohon cinta kasih dan sayang di dalam hati jiwa manusia, maka barulah manusia itu harus menguasai ilmu-ilmu yang benar. Dan ketika manusia memiliki rasa cinta di hatinya, menguasai ilmu-ilmu yang benar, maka hal yang ketiga, kesejahteraan dan keselamatan itu akan dapat dicapai. Tanpa rasa cinta kasih dan sayang, tanpa ilmu yang benar, kesejahteraan dan keselamatan itu hanyalah sebuah kepalsuan. Hanyalah sebuah penderitaan yang tertangguh. Kalau ada pun hanya fata morgana. Fata morgana. Tapi yang paling penting sekali adalah kita harus memahami tiga hal itu. Yang pertama, seseorang itu harus menyemaikan dulu rasa cinta, kasih dan sayang dalam dirinya. Kemudian mengisi segala pengetahuan dengan ilmu-ilmu yang benar. Agar dengan cinta di hatinya, dengan ilmu pengetahuan yang benar dalam akalnya, maka geraknya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan itu adalah gerak yang benar.